Ya mbah, bapak ya gek krungu iki. Terus aku mesti ngono. Ini salah satu UMKM binaan dari Jakpreneur, Pak. Jadi produknya the best, no cure. Hei, papa. Hei, ibu. Pak, lagi ngapain, Pak? Wah, nggak denger ini orang. Assalamualaikum. Bapak, lagi ngapain, Pak? Weh. Waalaikumsalam. Oh, ada kamu, toh. Udah pulang, Le. Masya Allah, Bapak. Kupingnya disumpelin sih, nanti cepet budek loh. Oh, kowe yo nyumpai bapak budek. Tapi emang iya sih, kayaknya bapak udah mulai budek. Au ah, kuping-kuping bapak sendiri. Hei, itu kamu bawa apa? Minuman yo. Jus jambu dari FNG Juice. Enak deh, kental banget. Dapat dari mana kamu? Kan uang jajanmu cuma 10.000. Itu jus harganya berapa sebotol? Ayo. Makanya naikin dong uang jajan aku. Pertamax aja kemarin naik harganya dari Rp9.000 per liter jadi Rp12.500 per liter. Oh iyo. Walah, naik. Kok semua jadi pada naik sih? Masya Allah. Tahu nih, nanti katanya gas LPG yang 3 kilo juga bakal naik lagi. Hah? Ya Allah. Kasihan nanti pedagang-pedagang kaki lima ya. Wah, para pelaku UMKM pasti kena dampaknya ini. Daripada pusing-pusing, mendingan minum jus aja. Seger. Heh, tadi kamu belum jawab. Itu dapat dari mana jusnya? Apa kui brandnya? FNG Juice? Iya, FNG Juice. Aku dapat ini karena tadi abis donor darah di sekolah. Heh, ngawur. Donor darah itu usia 17 tahun ke atas. SMA kelas 3 lah minimal. Kamu masih SD, udah donor darah. Mungkin karena badanku gede, jadinya kan darahnya banyak, Pak. Ora-ono hubungane lho. Ngawur kowe. Nggak apa-apa, Pak. Huh? Yang penting dapet jus enak. Kene-kene, bapak ngicipi dong. Enak aja, bapak kan punya kopi tuh segelas mandor, gede banget. Minum itu aja. Kopi kan udah tiap hari. Kalau jus kan bapak jarang-jarang. Bagi dong. Ya, bocor. Ya Allah, Le. Kan bapak pengen.
FNG Jus. Enak banget. Sumpah deh, swear. Oke lah kalau begitu. Jurus andalan bapak. Huh? Telepon Wisnu. Ya ampun, Pak. Capek deh. Nah, cakep, cakep, cakep. Gitu enak tuh, enak tuh. Eh, tadi lu. Enak, enak. Digituin aja. Telepon, telepon. Siapa nih? Oh, bapak. Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Waalaikumsalam. Hei, kowe lagi di mana? Lagi nongki nih loh di rumah teman. Kenapa, Pak? Biasa. Biasa apa? Biasa bilang kalau aku ngeluyur terus. Ya. Iyo. Ora. Maksudnya biasa. Bapak mau minta tolong. Mau minta tolong dibuin apa, Pak? Aku udah bisa baca pikiran Bapak nih. Wah, hebat kamu. Bisa baca pikiran orang. Kayak Master Deddy Corbusier, yo. Oh iya dong. In 5, 4, 3, 2, 1. And Bapak mau minta tolong dibuin apa? Jadi gini. Tadi Karyo pulang bawa itu jus jambu dari nama brandnya FNG Jus. Nah, bapak pengen. Wih, pas banget. Ini tadi aku habis telepon Bu Lala selaku owner dari FNG Jus. Aku order jus sirsak, alpukat, sama jambu. Wah, pinter kowe. Kalau gitu, nanti duitmu bapak ganti ya. Asik, gitu dong, Pak. Yowes, cepet mulih yo. Bapak tunggu. Asiap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. 2000 years later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, jusnya dateng. Masya Allah, Pak. Aku yang baru dateng. Bawa jus nih loh. Nah, itu maksudnya. Hal ngeles. Wes, kene, cepetan. Bapak selak kepengen. Nah, ini dia FNG Jus No Cure. Ono apa toh? Huh? Kok rame banget? Kuwi Wisnu tuku jus seko FNG Jus. Nggih, Bu. Ini lho, FNG Jus singkatan dari Fresh and Good. Wah, jadi pasti dari buah yang seger, fresh dan baik untuk kesehatan yo. Good. Yoi, ibu mau yang jus apa? Bapak mau yang jus apa? Nih, tak ambilin. Favorit ibu udah pasti jus sirsak. Mana? Mana? Aku mau semuanya. Serakah. Marok. Nih, nih, ambil, ambil. Ya Allah. Seger tenan. Berasa banget dari buah sirsak yang fresh. Manisnya juga pas. Kuentelnya. No cure deh ini. Jus jambunya sih enak tenan sih. Wah, bener Bu. Kentelnya yakin. Iya kan? No cure kan? FNG Jus ini salah satu UMKM binaan dari Jakpreneur. Makanya produknya the best. Iya, no cure. Bocor. Aku paling favorit jus alpukatnya. Huh? Wajib coba sih. Rekomen banget.
Kental banget, no cure. Le, dadi piro semuanya? Iki, duite. Lo, kok tumben? Tadi pagi, matahari masih terbit dari timur kan? Tahu tuh, tumben banget ya. Bapak mau ganti duitku. Wes to, jangan gitu ah. Biar penonton tahu kalau aku nggak medit-medit amat gitu loh. Yowes, kalau gitu ini 100.000 lempeng aja ya Pak. Nah, iya bener. Oh, kok malah dilempengin aja 100.000? Emang sebotol harganya berapa? Sebotol harganya 10.000. Tadi aku beli 8 botol. Nah, jadi total kan 80.000. Yang 20.000 buat bensin lah, Pak. Lumayan, pertama lagi naik nih. 20.000 cuma dapat 1 liter lebih. Iya. Uwes to. Kui 100.000 ora usah ono kembaliane yo, Pak. Yo wes lah. Amal. Nah, gitu dong, Pak. Matur nuwun nggih. Lumayan. Pucet, kenceng banget tuh motor.